Barangkali kalau saya boleh ada peluang cerita, ramai orang barangkali ingat, maaf eh, bila kita sebut kejiranan, saya kata Imam Abu Hanifah, orang akan sangka zaman Imam Abu Hanifah. Saya suka kalau kawan-kawan ada peluang baca baca tentang sejarah Sayyidina Nuaiman. Sayyidina Nuaiman. Ini hidup zaman Rasulullah, sahabat Nabi. Sayyidina Nuaiman dia suka minum arak. Ha, tengok. Sahabat kan saya sebut. Ni sahabat Nabi. Ha, minum arak. Setiap kali dia malam minum arak, esok dia jumpa dengan Nabi, dia pergi mengaku, "Ya Rasulullah, semalam saya minum arak." Nabi akan sebat dia. Duk selang, minum arak lagi. "Mai, ya Rasulullah, saya minum arak." Nabi sebat dia. Ha, saya nak tanya sahabat, kawan-kawan saya yang semua ni kan. Boleh percaya tak orang macam ni hidup zaman Nabi? Kita tak sangka. Oh. Bila kita baca, baru kita macam, dia ni bilang, betul ni. Zaman Rasulullah, kot hang minum arak, hang gila. Orang ni ada sahabat Nabi, Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu. Dia minum arak, esok dia mai kat Nabi, "Ya Rasulullah, saya minum arak lagi semalam." Nabi inilah cambuk dia, apa, sebat dia 80 kali. Sehingga kan ada waktu Nabi tak Nabi kan, Nabi outstation ke apa kan, Nabi pergi mana ke, dia minum arak, sahabat pula cambuk dia. Sampai orang yang sebat dia tu dah tak larat dah. Asyik-asyik dia kena sebat kawan ni je. Maka orang kata apa? La'natullah yang ala Nuaiman. Orang kata depan Nabi, la'natullah yang ala Nuaiman. Allah laknat Nuaiman. Macam ni punya perangai. Nabi jawab, jangan, la yal'anuhu, jangan laknat dia. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Cuba bayang Nabi macam mana. Orang minum arak tiap-tiap hari kena sebat kot. Kita dua kali jiran kita kena tangkap pasal kes zadah pun kita dah benci dia. Beza dengan Nabi. Nabi si abang ni, jangan laknat dia. Dia cinta Allah dengan Rasul. Sebab tu dia main dekat Nabi. Dia habak, dia mengaku. Sebab dia cinta Allah dengan Rasul. Cuma habit dia, dia jenis bangsa yang lambat berubah. Nuaiman ni punya perangai, nak habak kata hidup zaman Nabi. Kan Nabi, Nabi presiden. Nabi, Nabi. Nabi. Satu dunia main nak jumpa Nabi. Ada rombongan daripada Syam mai bawa unta. Tahu tak unta daripada Syam ni grade A1 punya. Unta dia mai. Masa tu belum ada ayat lagi, belum ada ayat yang tu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada manusia. Sebelum turun ayat tu, para sahabat akan jaga Nabi. Lepas turun ayat tu, siapa pun macam relax kan. Macam Nabi, Allah jaga. Faham tak? Sebelum turun ayat tu, sahabat ada jadi bodyguard untuk Nabi. Walaupun lepas ayat tu ada, tapi orang kata apa, relax lah. Orang takkan nak main rumah Nabi, semua orang macam apilah, tak ada masalah. Ha, ini sebelum tu, Nabi presiden, ada bodyguard. Antaranya apa? Ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah wafat dalam perang Uhud. Dan maknanya di Madinah ada lagi lah hidup eh. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ni semua champion-champion. Duk jaga luar rumah Nabi, duk tunggu. Nabi duk mesyuarat. Unta-unta semua berikat dekat depan. Kira Ferrari lah semua tu duk ada. Tiba-tiba dia nampak Nuaiman. Sayyidina Nuaiman mai. Dia berkata, "Nuaiman, tengok unta-unta grade A1 ni. Ni kalau dapat makan sedap ni." Nuaiman kata, "Betul lah. Ni kalau sembelih buat panggang sate sedap ni." Depa kan melawak dengan dia. Macam melawak kan. Weh hang tengok ni lembu lawak. Macam kita lah, tengok kereta tu sampel ni, kalau kita boleh bawa sampel. Takat tu je. Lepas tu kita belah. Orang semua melawak dengan dia macam tu. Tiba-tiba depa beralih-beralih. Unta semua terterak. Dia semelih unta tu semua. Depa kata, "Nuaiman." Dia mai, dia kata macam ni. "Lah ni aku nak pi satu tempat yang jauh. Jangan bagi tahu dekat Nabi. Bila benda dah selesai, nanti kita mai kutip balik unta-unta ni, kita buat sate." Dia lari. Nabi, rombongan yang ziarah Nabi keluar. Ni rombongan kenegaraan dalam hadis sebut. So rombongan ni keluar. Bila rombongan ni keluar, tengok-tengok, "Naqatuna, unta kami, ya Rasulullah." Rupa-rupanya depa ni mai nak masuk Islam. Baru nak masuk Islam, unta dah kena sembelih. Nabi kata, "Ya Allah." Nabi tanya, Nabi tengoklah kan, kat depan tu kan semua champion. Sayyidina Hamzah pun, hampa takkan tak boleh tengok. Nabi tanya, "Siapa?" Sahabat tengok Nabi, "Ya Rasulullah, Nuaiman."
Nabi kata, Allah, mana dia? Nabi kata, Umar. Nabi kata, Umar, hampir cari duit apa semua, pergi ganti balik unta mereka sampai mereka puas hati. So Sayyidina Umar pergi cari unta apa semua, pergi ganti balik bagi mereka puas hati, balik. Nabi kata kepada sahabat, jom sekarang masa kita nak balas dendam kat Nuaiman. Ha, boleh-boleh imagine tak Nabi nak buat macam tu? Boleh faham tak? Macam dalam fikiran kita, Nabi steady, semua orang astaghfirullah. Dalam imagination kita. Tapi sebab tu saya kata kena baca hadis Nabi, dia kena baca, dia kena dengar. Sebab baru kita tahu kehidupan Rasulullah macam mana sebenarnya. Nabi macam kita. Cara Nabi bangun. Sebab tu kita kalau nak bangunkan bandar ilmu nanti, kita tak boleh semuanya kira jumpa je semua buku di tangan. Dia tak boleh macam tu. Itu bukan bandar ilmu. Dia bandar ilmu, dia mesti kena ikut Rasulullah. Cara Rasulullah membina bandar tadi tu, dia jadi cantik. Jadi Nabi kata, mana dia? Lepas tu pakat semua lari, semua cari dia. Nah, tapi Nabi adalah guide Nabi. Dia lari sampai ke hujung Madinah, hujung keluar Madinah dah. Dia jumpa dengan seorang sahabat Nabi masa tu, apa namanya, Sayyidina, bukan Sayyidina Sauban, Sayyidina apa tak? Dia geng perang Badar juga. Dia lari, dia jumpa kawan tu. Assalamualaikum, dia kata kawan-kawan tu. Waalaikumsalam. Wahai saudaraku ahli perang Badar, aku dikejar oleh orang jahat. Tolong Ustaz, aku nak sembunyi dalam dalam dia, dia ada korek macam sawah, lalu tu dia duk buat bendang, lalu tu dia nak menyorok bawah tu. Dia kata, boleh tak bagi aku? Dia kata, siapa yang kejar kamu? Orang jahat, cerita dia. Depa nak kejar aku. Kamu orang Badar, boleh tak kamu sembunyi kami? Lepas tu sahabat Nabi yang perang Badar tu kata, eh, kamu Nuaiman, sahabat Nabi. Mana boleh aku biarkan orang mencederakan sahabat Rasulullah masuk sembunyi. Elok dia nak masuk bawah tu, dia nak sembunyi. Dia kata, hang tak beritahu kat siapa-siapa kan? Wallahi saya tak akan beritahu kat siapa-siapa, walaupun Rasulullah cari aku. Ish, dia kata, mustahil lah Rasulullah nak pergi sampai hujung Madinah. Jadi kawan ni kata, walaupun Rasulullah yang tanya. Masuk dia sembunyi bawah tu, tunggu dia bawah tu. Rombongan Rasulullah pun sampai. Jadi hang ada nampak Nuaiman tak? Ya Rasulullah, buat apa sampai ke hujung-hujung sini cari Nuaiman? Lepas tu kawan tu sedang, oh, Nabi lah yang cari dia. Tapi dia dah janji dengan kawan ni tadi, aku tak akan bagi tahu walaupun Rasulullah tanya. Betul? Macam mana nak jawab? Maka dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman. Nampak? Mata saya, tapi tangan dia tunjuk. Ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman. Saya tak nampak Nuaiman, tapi tangan dia tunjuk. Rasulullah buka tempat menyorok dia, dapat. Dia berkata, Nuaiman, engkau telah menyusahkan saya. Sekadar itu, sekadar itu perbualannya, sekadar itu. Ada satu lagi cerita, Sayyidina Abu Bakar bawa dia pergi ke Syam. Bawa Nuaiman pergi ke Syam. Bawa Nuaiman, lepas tu Sayyidina Abu Bakar suruh seorang sahabat jaga harta makanan, barang-barang makanan, sehari waktu makan nak makan. Nuaiman lapar. Nuaiman mai jumpa dengan sahabat dia. Nuaiman kata, boleh tak tolong bagi aku makan? Dia kata, tak boleh ni, Sayyidina Abu Bakar yang arahkan. Aku risau kalau Sayyidina Abu Bakar suruh tunggu, ini adalah perintah daripada Allah dengan Rasul. Nuaiman kata, hang kena bagi aku makan, kalau tidak hang salah pasal dengan aku. Dia kata, aku memilih tak bagi makan kat hang sebab aku jaga amanah dengan Sayyidina Abu Bakar. Okey? Hang cari pasal dengan aku. Dia pergi market, dia pergi habaq dekat semua orang, dia ada hamba dia nak jual. Dia jual sahabat tadi tu. Sahabat tu kena tangkap. Dia kata, saya bukan hamba, saya orang merdeka. Semua orang kata, kami dah tahu dah hang akan cakap macam ni. Tuan hang dah bagi tahu dah tadi. Depa ambil, depa bayar dekat Nuaiman 20 dirham. Nuaiman ambil 20 dirham pergi beli makanan, pergi beli hadiah kat Rasulullah. Boleh imagine tak kawan hidup sama Rasulullah macam ni? Lepas tu dah habis, Sayyidina Abu Bakar heran. Masa time makan, mana dia kawan yang jaga ni? Nuaiman habaq, saya dah jual dah dari tadi. Sayyidina Abu Bakar pi beli pula kawan tu daripada orang lain. Balik-balik daripada rombongan, semua pi cerita dekat Rasulullah. Rasulullah, Nuaiman pi jual sahabat kita. Nabi gelak sampai nampak gigi geraham. Setahun berlalu, setiap kali rombongan datang, Nabi akan cerita-cerita tu kat orang. Nuaiman jual sahabat dia. Boleh imagine tak macam mana Nabi? Relax. Ini Rasulullah ajak kita cara hidup. Zaman wahyu, eh? Zaman terbaik. Sahabat macam ni punya bangga. Nabi relax. Nuaiman, kau menyusahkan aku. Itu je.
dahlah Sayyidina Umar kena pergi settle dia punya masalah. Sebab apa? Sebab Nabi tahu tak semua orang level dia sama. Selama mana dia ada hati dan cinta kepada tempat itu, memadai untuk kita bentuk dia step by step, memadai untuk kita didik. Ini Sayyidina Nuaiman. Ada zaman Rasulullah. Nuaiman. Sayyidina Nuaiman. Ini cerita dia. Boleh dia bersembelih. Ini cerita Nuaiman. Jadi kepada kita, apa yang saya boleh nasihatkan kepada kita, pertama, hidup ini mesti kena ambil serius, tapi serius dengan cara Rasulullah dengan para sahabat. Setakat anak kita, alah relax, relax. Budak. Setakat jiran kita, alah relax. Jiran, bukan boleh buat apa pun. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh berkampung dengan kita. Jadi saya ceritakan kisah ini sebagai membuka buah fikiran kawan-kawan semua. Sebab lepas ini kita perlukan idea yang banyak untuk kita membina bandar ilmu. Jadikanlah cerita-cerita ini sebagai pedoman kepada kita bahawa nak hidup dia seronok, dia seronok. Kita dengar cerita ni pun, tadi saya cerita, kawan-kawan pun gelak. Sebab apa? Seronok tengok cerita di sini. Ish, Rasulullah macam mana boleh hidup macam ni? Ini antara cerita yang saya boleh cerita. Dia satu orang yang suka mabuk, mana satu orang yang ada buat maksiat. Tapi cara Rasulullah handle, ya Allah, ya Rabb. Jadi semoga kita dapat membina kejayaan untuk Kuisel dan kepada keluarga kita, jiran tetangga kita, dan semoga Allah memberkati usaha kita membina bandar ilmu dan menjadikan contoh teladan kepada semua yang ada, insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.